rumahnya sebelah mana, Bu? Yang rumah saya situ di warung Mak Bun itu ke timur. Itu yang Jogja Solo. Kena ya, Bu, ya semua. Semua. Sudah dapat ganti ruginya belum? Belum, kemarin baru aja pendataan bangunan, tanaman dan peternakan. Tapi katanya mau dapat ganti rugi berapa, Bu? Sudah ada? Belum sih, Mas, cuma sriwing-sriwing ikutin yang sini gitu. Sini kan di angka 4-4,5 gitu. Per meternya. Iya, per meternya. Bangunan per bangunannya masing-masing sih, Mas, dilihat nilai bangunannya. Nilai bangunannya. Berarti Ibu sudah mendapatkan sosialisasi, ikut sosialisasinya sudah pernah belum, Bu? Pernah, itu sosialisasinya itu 3 kali. Pertama itu di tahun 2019. Itu sosialisasi pertama. Terus sebelum corona itu sosialisasi lagi. Terus pas corona itu sosialisasi lagi. Cuman perwakilan beberapa-berapa. Terus kejeda karena covid itu, kejeda. Baru kemarin dipercepat lagi karena sini sudah mau mulai kan, Mas. Ini dusun apa, Bu, yang sama Sanggeran, yang sini RT3, yang sana RT2. RT2 kena? Kena Jogja Solo. Semuanya RT2 itu? Iya, RT2 hilang. Cuman sisa yang RT2 selatan jalan. Ini kan utara. Berapa rumah, Bu, yang RT2 yang kena semua itu? Ini totalnya ya 10-an lebih. 10-an lebih ya, Bu, ya. Kapan, Bu, mulai di katanya mau mulai di namanya? Nah, ininya kan nanti harus dibersihkan duluan, Bu. Itu kapan katanya mulai di bangunannya? Ada yang tahun depan, ada yang akhir tahun. Masih ini beritanya masih simpang siur. Simpang siur ya, Bu. Tapi ganti ruginya juga belum. Belum, baru pendataan aja. Baru pendataan. Harapannya, Bu, untuk mungkin harapannya, Bu, untuk mungkin penjelasannya mungkin, Bu. Harapannya ya dengan adanya proyek pemerintah ini bisa mengembangkan ekonomi dari warga sekitar sini yang terdampak. Terutama ya yang terdampak itu ya, Mas, bisa menjadikan kehidupannya lebih baik juga. Kalau saya pribadi memang ya senang ya sedih gitu, Mas. Soalnya kan senangnya ya bisa membantu program pemerintah mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau untuk sedihnya ya karena udah bertahun-tahun tinggal di sini, jadi meninggalkan banyak kenangan. Berarti rencana pindah kemana, Bu? Rencana kalau saya sama keluarga pindah di Jodak, utara Pasar Cibungan. Itu beli atau sudah memang dari dulu ada di sana? Beli. Oh, beli, baru beli. Beli, ya. Cuman belum selesai pembayarannya, baru DP aja. Soalnya kan belum tahu juga kan, Mas, dapatnya berapa. Perumahannya, Bu, ya, di sana berarti? Enggak, tanah aja, Mas. Oh, tanah ya, kosong. Perumahan. Nanti bangun sendiri. Sendiri. Bu, asmine, Bu? Saya Arifah Brianti. Arifah Brianti, yeah. Memang warga, okay. Dari kecil di sini ya, Bu, yeah, asli dari sini kecil, ya, Bu. Dari sini. Berarti ya tinggal kenangan masa ya, kecil. Kenangan, baik, Bu, makasih banyak.
illallah. Asyhadu